Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel YouTube Ibu Nia Supriyati. Kali ini saya akan membuat kembali donat cair ya, tapi dengan topping gula tepung atau gula donat. Cara membuatnya sudah saya sharekan ya di video sebelumnya, tapi saya ingin mengulang kembali dan ingin mencetak daripada donat cair ini supaya lebih rapih lagi. Saya akan mencoba lagi dan mengulanginya lagi untuk membuat donat cair. Bahan-bahannya adalah tepung terigu 250 gram, gula putih 100 gram cukup, kemudian SP atau pengembang kue setengah sendok makan ya, kemudian telur 2 butir dan santan cair sebanyak 200 cc. Ini campuran antara santan cair dan air putih ya. Oke, kita mulai. Kita masukkan terlebih dahulu telurnya sebanyak 2 butir. Masukkan SP ya. Masukkan SP. Sebanyak setengah sendok teh ya. Ini tangan saya bersih kok, dijamin, karena saya tadi udah cuci tangan pakai sabun ya, pakai sanitizer juga iya. Kemudian masukkan gula putih ya, ini kita kocok dengan kecepatan ke nomor 5 ya, kita kocok sampai mengental dan putih. Untuk santan dan tepung terigu nanti bagian terakhir setelah kocokan daripada adonan ini terbentuk mengental dan putih. Kita kocok ya.
sudah mengental dan putih ya. Kita masukkan tepung terigu semuanya aja. Kemudian kita masukkan santan. Kita mix secara perlahan aja. Kita siap menggorengnya ya. Ini semua santannya sebanyak 200 cc tadi kita masukkan semua ya. Oke, kita panaskan terlebih dahulu ya minyak kelapanya, harus benar-benar panas karena ini juga bersamaan dengan memanaskan cetakan ya, agar nanti pas dicetak tidak lengket, akan terbentuk bulat seukuran ini ya tanpa lengket. Oke, tunggu beberapa menit ya sambil ini cetakannya panas. Oke, ini cetakannya udah panas ya. Kita masukkan. Jangan terlalu penuh dan jangan terlalu sedikit. Ini kameranya kurang tinggi ya, mohon maaf, tadi lihatin deh pas ini udah digoreng. Ini harus panas dulu, baru kita balik. Belum kokoh, masih lembek. Klik ya, cuma dulu satu. Cuma dulu satu.
habis dulu ya. Yang tadi yang pertama adonannya kurang banyak, kita masukkan kembali. Jadi memasukkan adonannya ke dalam cetakan, jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Nanti kalau hasil donatnya bagus. Saya bisa dilihat ya. Nih, seperti ini. Lalu kita balik ya. Oke. Untuk ukuran adonannya yang dituang ya, segini ya, jangan terlalu penuh dan juga jangan terlalu sedikit. Kita goreng semua sebagian adonan ini sampai selesai digoreng. Ini udah ada yang matang ya, seperti ini. Ini tinggal sedikit lagi ibu-ibu ya digoreng sampai selesai. Nanti kita akan beri topping gula tepung dan susu bubuk.
maklum kita bikin piringnya sendiri, jadi agak susah. Kita balikkan aja. Ini tinggal beberapa bagian yang akan kita goreng ya. Ini hasilnya cukup mulus ibu-ibu ya, seperti ini tuh. Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa mencoba di rumah sendiri ya. Ini simple, nggak ribet dan ekonomis. Sedikit lagi, maka pasti kita beres. Bagi kabel yang ini agak coklat. Ini sisa minyaknya walaupun harus terendam tapi masih sisa banyak ya. Walaupun donatnya harus terendam tapi minyak kelapanya masih tersisa banyak. Tinggal satu kali lagi, sedikit lagi ya. Kembalikan yang sudah kelihatan bawahnya ya. Ini paling terakhir di sini ya. Beres.
selesai, tinggal tersisa 2 ya, 2 biji donat. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini udah beres ya, kita lihat hasilnya. Oke, inilah hasilnya ibu-ibu ya. Donat cair, cukup mulus ya, dan lembut. Kita nanti akan beri topping gula tepung dengan susu bubuk ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di klik share, comment, and subscribe di channel YouTube Ibu Nia Supriyati. Terima kasih.